posisi saya tepat, saya coba tipu dengan menunjuk ke posisi penumpang. Dek, lihat penumpang itu pada ngeliatin kamu loh. Kamu nggak malu? Hmm. Otomatis dengan sendirinya kan dia nengok. Nengok. Nah, terus? Setelah itu baru saya rangkul. Hmm. Dan alhamdulillah berhasil. Akhirnya, lalu apa reaksinya ketika Bapak tarik? Ya tetap histeris sih masih. Masih. Di mobil pun saya keluar juga masih histeris. Hmm. Saya baca, saya ingin sampaikan terima kasih Pak Herun sudah menunjukkan respon seorang yang bertanggung jawab. Kita sering ketemu peristiwa-peristiwa, belum tentu lalu bertindak. Bapak milih bertindak, Bapak milih menyelamatkan,